Adik semuanya, Kak Sumi di sini. Bagaimana kabar kalian? Nah, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal tempat suci yang ada di Bali. Adik-adik semuanya, apakah kalian tahu tempat ibadah bagi umat Hindu? Saya tahu, Kak, tempat ibadah bagi umat Hindu adalah pura. Ya, benar sekali. Tempat ibadah untuk umat Hindu adalah pura. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai asal-usul dari pura. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Sudah siap, Kakak. Apa itu pura dan kenapa disebut pura? Pura merupakan tempat suci umat Hindu. Pura biasanya didirikan di tempat yang sekelilingnya asri seperti laut, gunung, gua, hutan, dan sebagainya. Penyebutan nama tempat suci dalam ajaran Hindu tidak secara gamblang dan spesifik. Tempat suci atau pemujaan ini disebut Dewalaya, Dewastana, Dewal, atau Deu, yang berarti rumah para dewa. Ada beberapa istilah tempat suci umat Hindu di belahan bumi ini, di antaranya Mandir atau Mandira dari bahasa Hindi, Alayam atau Kowil dari bahasa Tamil, Dewastana atau Gudi dari bahasa Kannada, Gudi, Dewalayam atau Koela dari bahasa Telugu, Puja Pandai dari bahasa Bengali, Setram atau Ambalam dari bahasa Malayam. Tempat suci menurut umat Hindu mempunyai dua pengertian, yaitu tempat suci karena kondisi alam dan tempat suci karena disucikan atau dibangun. Tempat suci karena kondisi alam adalah puncak gunung dan sumber mata air, sedangkan tempat suci yang dibangun adalah pura. Arti kata pura. Kata pura berasal dari akhiran bahasa Sanskerta, yaitu pur, puri, pura, puram, pure, yang artinya kota. Kota berbenteng, kota dengan menara atau istana. Dalam perkembangannya, di Pulau Bali, istilah pura menjadi khusus untuk tempat ibadah. Sedangkan kata puri menjadi tempat tinggal bagi para raja dan bangsawan. Pura yang berarti keraton atau istana raja, kata ini banyak dijumpai di Bali pada saat pemerintahan dalam Kresna Kepakisan. Seperti Linggar Sapura di Samprangan, Swecepuro di Gelgel, Semarapuro di Klungkung, Bandanapuro di Badung, dan Kwayapuro di Mengwi. Tempat pemujaan dimulai pada zaman sebelum dalam Kepakisan. Resi Markandeya mendirikan Pura Besakih. Pada abad ke-11, Empu Kuturan mempopulerkan pura dengan pura kayangan tiga, yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem, dan tempat pemujaan Sang Hyang Widi yang disebut Meru. Pada Samandang Hyang Dwi Jendra, tempat pemujaan Sang Hyang Widi disebut Padmasana. Tata letak pura tidak seperti candi atau kuil Hindu di India yang berupa bangunan tertutup. Pura dirancang sebagai tempat ibadah di udara terbuka yang terdiri dari beberapa sona yang dikelilingi tembok. Masing-masing sona dihubungkan dengan gerbang atau gapura yang dipenuhi ukiran. Lingkungan atau sonasi yang dikelilingi tembok ini memuat beberapa bangunan pelinggih, yaitu tempat suci bersemayam Hyang Widi. Meru yaitu menara dengan atap bersusun, serta bale atau pendopo
atau Valium. Struktur tempat suci pura mengikuti konsep Trimandala yang memiliki tingkatan pada derajat kesuciannya, yakni Nista Mandala atau Jabal Pisan, zona terluar yang merupakan pintu masuk pura dari lingkungan luar. Pada zona ini biasanya berupa lapangan atau taman yang dapat digunakan untuk kegiatan pementasan tari atau tempat persiapan dalam melakukan berbagai upacara agama. Madhya Mandala atau Jabal Tengah, zona tengah tempat aktivitas umat dan fasilitas pendukung. Pada zona ini biasanya terdapat balai kukul, balai gong atau balai gamelan, wantilan atau balai pertemuan, balai pesandekan, dan perantenan. Pada zona utama mandala atau jeroan, yang merupakan zona paling suci di dalam pura. Di dalam zona tersuci ini terdapat Padmasana, Pelinggih Meru, Balai Piasan, Balai Pebelik, Balai Penanggungan, Balai Pawedan, Balai Murda, dan Gedong Penyimpanan. Meskipun tata letak zona Nista Mandala dan Madhya Mandala kadang tidak mutlak seperti demikian. Karena seperti perantenan atau balai kulkul dapat pula terletak di Nista Mandala. Pada aturan zona tata letak pura maupun puri di Bali, baik gerbang Candi Bentar maupun Paduraksa merupakan satu kesatuan rancangan arsitektur. Candi Bentar merupakan gerbang untuk lingkungan terluar yang membatasi kawasan luar pura dengan Nista Mandala, zona terluar kompleks pura. Sedangkan gerbang Kori Agung atau Paduraksa digunakan sebagai gerbang di lingkungan dalam pura dan digunakan untuk membatasi zona Madhya Mandala dengan zona utama Mandala sebagai kawasan tersuci di pura di Bali. Jenis pura. Ada beberapa jenis pura, masing-masing melayani fungsi tertentu dari ritual di Bali di seluruh kalender Bali. Pura sebagai tempat ibadah di Bali diatur sesuai dengan dunia fisik dan spiritual orang-orang Bali, yang sesuai dengan poros suci Kajakelot. Dari gunung di puncak dunia para dewa, arwah dewa yang, daratan subur di tengah dunia bumi manusia dan makhluk lain, sampai ke pantai dan lautan, dan banyak alam di Indonesia. Pura Kayangan Jagat adalah pura universal. Seluruh umat ciptaan Tuhan sejagat boleh sembahyang ke sana. Pura ini biasanya terletak di daerah pegunungan pulau, dibangun di atas lereng gunung atau gunung berapi. Gunung-gunung dianggap sebagai dunia magis suci, tempat tinggal para dewa. Pura Kayangan yang paling penting di Bali adalah kompleks Pura Besakeh di lereng Gunung Agung. Contoh lainnya adalah Pura Prayang Agung Jagatkarta di lereng Gunung Salak, Jawa Barat. Selanjutnya ada Pura Tirta, disebut Pura Kuil Air. Sejenis pura yang selain berfungsi keagamaan, pura ini memiliki fungsi pengelolaan air sebagai bagian dari sistem irigasi Subak. Beberapa kuil tirta terkenal karena air keramatnya dan memiliki pertirtaan atau kolam pemandian suci untuk ritual pembersihan. Pura tirta lainnya dibangun di danau seperti Pura Ulun Danu Beratan. Contoh terbaik dari jenis pura ini adalah Pura Tirta Empul. Ada Pura Desa. Tipe pura yang didedikasikan untuk menyembah Dewa Brahma dan para dewa yang terletak di dalam desa atau kota bersangkutan, berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan orang Bali. Selanjutnya ada Pura Kusah, tipe pura yang didedikasikan untuk menyembah Wisnu. Selanjutnya ada Pura Dalam, tipe pura yang didedikasikan untuk menyembah Dewa Siwa, Dewi Durga, Ibu Pertiwi, Banaspati Raja, Sang Buta Diu, Sang Buta Garwo, dan dewa-dewa lainnya. Biasanya, Sakti Siwa, Durga dihormati di kuil ini.
Dalam siklus hidup manusia, kuil ini terhubung dengan ritual tentang kematian. Pada umumnya, juga pura dalam memiliki pohon besar seperti pohon beringin atau kepuh yang biasanya juga digunakan sebagai tempat suci. Pura dalam biasanya terletak di sebelah kuburan para leluhur sebelum upacara ngaben atau kremasi. Pura Prajapati. Tipe pura yang didedikasikan untuk menyembah prajapati atau kekuatan kosmik. Paling sering di kuil ini Siwa disembah dalam bentuk sebagai prajapati. Selanjutnya ada Pura Segara atau Kuil Laut. Sebuah pura yang terletak di tepi laut untuk menenangkan dewa laut. Biasanya penting selama ritual melasti. Contoh dari Pura Segara yaitu Pura Tanah Lot, Pura Uluwatu, Pura Batu Bolong, Pura Geger, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada Pura Dangkayangan. Pura yang digunakan untuk memuja kepada para dang guru suci yang telah berjasa dalam penyebaran agama Hindu di Bali. Seperti Pura Ageng Pulaki, Pura Pojok Batu, Pura Silayukti, dan lain sebagainya. Pura Swagina yang memiliki keterikatan dengan karya pekerjaan manusia sehingga sering disebut pura fungsional. Kemudian ada pura genealogis. Adalah pura yang berstatus sebagai kayangan keluarga, di mana penyusungnya terikat hubungan darah. Pura yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah Sanggah Kemulan atau Pemerajan. Kemudian pura Kawitan, Panti, Paipon, Pedarman, dan lainnya. Pada prinsipnya, umat yang memuja di pura ini memiliki hubungan ikatan darah atau keluarga. Bisa juga karena ikatan yang dibangun oleh leluhurnya berdasarkan keturunan darah. Secara hierarki, dari tingkat keluarga inti dengan memiliki sanggah atau pemerajan alit. Kemudian, hubungan antara keluarga yang lebih besar biasanya memiliki sanggah gede atau pemerajan agung, panti, paibon, dan yang seterajat. Hingga hubungan yang lebih jauh dan diikat oleh pedarman. Semua ini berkaitan dengan fungsi pura, di antaranya fungsi pura sebagai tempat pemujaan yang widi dengan segala bentuk manifestasinya, fungsi pura sebagai tempat pemujaan roh suci, dan pura berfungsi sebagai pemujaan Tuhan dan leluhur. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini, dan sampai jumpa.